I'm not asking you to kill anyone. I just need you to get me to him. To who? Your old boss. You want to kill Baratta? I'm not gonna kill him. I just need to talk. What could he possibly give to you? Guidance. Joy guys, welcome back to Animangala Channel. Oke, di video kali ini aku akan unboxing ya diorama dan 1/6 scale aksesoris dari John Wick gitu ya. Aku pesan ini dari Bro Vagan. Dia pakai nama Facebooknya sekarang MW Toshi ya. Kalau sebelumnya namanya Artois ya. Nanti pasti ada komen ya di YouTube ya. YouTube-nya masih namanya Artois ya. Oke, ini aku ada order meja sama dia ya. Meja 1/6 scale. Ini katanya cocok buat meja John Wick gitu ya. Motifnya marmer. Kesannya mewah gitu ya. Atasnya ini bahannya akrilik ya, kacanya tebal juga nih akriliknya guys. Oke, ini kayak kakinya rusak tapi ntar bisa dilem deh, gampang nih perbaiki, cuman lepas aja lemnya nih guys. Kemudian berikutnya ada aku pesan yang lebih kecil, size-nya sama ya. Ini kita lihat nih detail marmernya, keren ya, kesannya mewah gitu ya. Atasnya juga pakai akrilik. Kemudian ada buku ya, ini adalah buku yang diambil John Wick ke perpustakaan ya. Sepertinya dia tujuannya pengen ngambil koinnya itu dan marknya itu ya. Di sana dalamnya juga ada foto-fotonya seperti yang kalian lihat sini guys ya. Ini foto John Wick dengan istrinya ya. Selain itu di dalam bukunya ada juga sebenarnya salib dan koin dan mark itu ya, ya mark yang bulat itu ya. Dan di ini detail-detail di dalamnya, wih, dibikin ya sama Bro Vagan ya. Ada gambar, wih, ini apa nih, ngeri nih guys gambarnya, ini apa ini, kayak gambar Dewi Kematian mungkin ya, ya. Dan ini tulisannya juga detail ya, bagus ya. Nah itu ada tulisannya Baba Yaga, baca nggak tuh guys ya, empat baris di atas tadi. Oke, keren-keren ini buku ya guys, keren guys. Kemudian aku dapat apa lagi nih, dapat pensilnya ya. Wah, agak kecil nih ya pensilnya ya. Selanjutnya ada apa ini ya? Oh iya, karpet. Sampai lupa aku order ini ya. Karpet motif harimau Sumatera nih kayaknya ya. Oke, lanjut paket yang paling gede nih ya. Ini kayaknya isinya sofa ya. Nah, ini aku dikasih bonus lagi nih sama Bro Vagan. Ini katanya makanannya tentara gitu ya. Oke, apa ini? MRI. Oke. Thank you ya bro ya bonusnya. Oke, lanjut. Inilah dia penampakan sofanya Sofia. Kalau kalian ingat John Wick datang ke rumah Sofia ya, dia minta bantuan Sofia untuk bertemu dengan Baratta gitu ya. Dia bilang butuh petunjuknya Baratta gitu ya. Kayak kurang asik kalau nggak ada John Wick-nya nih guys ya. Oke, kita langsung panggil John Wick. Dan ini dia Baba Yaga ya guys. Wuih. Nah kalau di sini kita lihat ya, kita bisa lihat skalanya sofa ini oke ya, tinggi dudukannya udah pas. Cuman sayang ini kayak menurutku tinggi yang area ini ketinggian ya. Semestinya dia lebih pendek sedikit ya, kurang lebih sekian ya tingginya ya. Oke, mungkin nanti berikutnya Bro Vagan untuk produk berikutnya mungkin tinggi ini diperhatikan ya, tinggi area ini ya. Yang lainnya oke sih, bahan ini oke, bahannya bludrunya bagus kualitasnya. Kemudian yang bantal yang ungu ini bahan pakai kain sutra ya. Oke lah, keren ini. Dan ini kita bagusnya sih punya dua sofa ya. Dan sofa ini nanti akan taruh bersaling berhadapan ya, seperti di adegan filmnya dimana John Wick bertemu dengan Sofia. Dan bakal lebih keren lagi kalau ada third party yang bikin karakter Sofia. Wah, itu pasti aku auto PO, udah bakal aku taruh di depan sini guys. Wah, itu pasti keren, mantap abis ya. Ini bukunya juga menurutku skalanya agak sedikit kebesaran ya. Ini coba aku bandingkan skalanya dengan tangan ya. Tuh, ya agak besaran sedikit tapi ya it's okay lah ya. Oke, okay, oke okay lah. Ini taplak meja, ini taplak meja kearifan lokal ya. Oke okay guys, jadi kalau kalian suka dengan produk ini langsung saja kontak Bro Vagan ya, MW Toshi Facebooknya, langsung kontak guys. Oke okay, sekian review produk ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like-nya guys jika kalian suka video ini. Oke okay, thank you for watching guys, see you in the next video, bye bye. I'm not asking you to kill anyone. I just need you to get me to him. To who? Your old boss. You want to kill Baratta?
Barada. I'm not gonna kill him, I just need to talk. What could he possibly give to you? Guidance. Look, I made a deal.